2 tahun menjalinkan hubungan persahabatan, penyanyi Usop Mento membuat keputusan untuk mengikat tali pertunangan dengan gadis pilihannya Nur Fatihah Mat Hashin pada Khamis. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Bersyukur majlis berjalan lancar seperti dirancang, Usop atau nama sebenarnya Muhammad Saiful Naim Muhammad Nur berkata, dia sudah bersedia bergelar suami kepada model 9 yang berusia 25 tahun itu. Sejak semalam saya memikirkan tentang majlis ini, gemetar juga. Tetapi alhamdulillah syukur semuanya berjalan lancar dan selesai dengan jayanya. Selepas ini saya kena fikir pasal majlis perkahwinan pula. Pasangan ini mengadakan majlis pertunangan secara tertutup di sebuah dewan berdekatan kediaman keluarga Fatihah terletak di Sungai Dua Batu, Pulau Pinang. Berkongsi perkenalan awal, Usop berkata dia mengenali Fatihah yang juga merupakan kaki tangan di sebuah syarikat swasta ketika menghadiri majlis rumah terbuka sahabatnya di Kedah pada tahun 2019. Saya jumpa dia di majlis rumah terbuka seorang sahabat. Pertama kali tengok dia, hati saya dah terpikat. Cantik dan tinggi orangnya. Saya minta akaun Instagram dia. Masa itu hanya sekadar untuk berkawan sahaja. Kemudian kami bertukar nombor telefon dan saya luahkan hasrat nak ajak kahwin. Sebenarnya saya pun tak sangka hubungan kami sampai ke fasa yang serius. Ditanya mengenai sisi peribadi tunangnya, penyanyi lagu selama ini berkata, Fatihah atau lebih mesra disapa Fatihah seorang gadis yang menyenangkan dan banyak memberi sokongan kepadanya. Dia menerima saya seadanya dari zaman tak ada apa-apa sampailah sekarang ni. Dia tak pandang harta. Awal perkenalan dulu saya tak ada apa-apa, kereta pun tak ada. Dia ada ketika susah dan senang saya. Sentiasa ada untuk bagi sokongan. Kalau nak tahu, Tehah juga yang ajar saya dress up dan penampilan macam sekarang ini. Ujar Usop. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.